Halo semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih udah datang lagi di channel aku. Dan buat kalian yang baru, hai, perkenalkan nama aku Wulan. Di video kali ini sedikit berbeda, masih haul. Tapi di sini aku lebih ke review parfum. Ini parfum lokal brand dengan aroma dan kualitas yang internasional. Dan seperti yang kalian tahu, adanya pandemi ini tuh mengharuskan kita untuk tetap stay di rumah. Dan pastinya banyak dong list traveling yang akhirnya harus ditunda. But fortunately, ada yang bisa ngobatin rasa kecewa aku, yaitu parfum dari Morris. Produk Morris Travel Edition ini, dia itu mengambil inspirasi dari kota-kota yang ada di dunia untuk menciptakan parfum aroma internasional. Dan parfumnya Morris ini tuh dia jenisnya Eau de Parfum, jadi memiliki ketahanan yang cukup lama, sekitar 6-8 jam. Langsung aja untuk botolnya, dia itu botolnya ini dari botol kaca ya. Dan botol kacanya ini menurut aku dia tebel banget, dia kuat dan kokoh. Selain itu untuk feel pegangannya kayak gini tuh enak banget. Jadi kalau untuk pemakaian parfumnya gini, nyemprotnya tuh kayak nyaman banget gitu digenggam. Botol parfum Morris-nya ini dia itu punya ukuran 100 ml, jadi ini banyak ya. Tapi buat kalian yang mungkin pengen coba dulu dan menurut kalian 100 ml ini kebanyakan, tenang aja karena Morris juga sedia yang 40 ml. Jadi kalian nanti bisa beli beberapa varian terus nyobain, dan kalian senengnya yang apa tinggal ambil yang 100 ml-nya biar lebih awet dan juga lebih terjangkau pastinya. Selain itu, untuk packagingnya ini di bagian tutupnya itu kayak ada smart lock-nya gitu, dan ini itu kenceng banget, jadi bakalan aman dan dia enggak ngerembes. Untuk jenis parfumnya Morris yang travel edition ini, dia itu jenisnya unisex, jadi buat cewek dan cowok bisa pakai karena ada beberapa varian yang menurut aku wanginya tuh enak-enak banget. Untuk varian hero produknya Morris yang travel edition ini, dia ada varian Paris dan juga Hokkaido. Dan sesuai namanya, parfumnya ini tuh terinspirasi dari kota Paris dan juga kota Hokkaido. Varian Parisnya ini base note-nya ada grapefruit sama marine accord. Terus middle note-nya ada pine, mint sama sandalwood. Dan top note-nya ada petcoli sama ambergris. Langsung aja kita masuk ke aromanya. Dan ini aku ada varian Paris. Langsung aku coba aja. Oke, menurut aku varian Parisnya ini aromanya itu dia manis. Terus ini juga wangi flower gitu, enak banget. Wanginya enak, lembut, dan feminim gitu. Selain itu ini juga ada aroma elegannya. Ada sedikit fruity-nya juga, mungkin dari base note-nya yang grapefruit. Dan juga ini tuh bikin nyaman. Terus untuk aroma Paris-nya ini, dia cocok dipakai untuk pagi ataupun malam. Dan pantas aja varian Paris-nya ini tuh jadi hero varian, karena emang aromanya seenak itu. Dia wangi, lembut, terus flowery gitu. Ada sedikit wangi fruit. Dan ini juga ada kesan elegannya. Yang aroma Hokkaido, base note-nya ada blackcurrant, cassis sama strawberry, middle note-nya ada lily of valley, rose sama sandalwood, top note-nya ada lavender, yang sama geranium. Langsung aja kita lanjut ke varian hero yang kedua. Untuk varian yang Hokkaido-nya ini, menurut aku dia itu lebih ke floral. Ini kayak ada wangi lavendernya dari top note-nya, terus ada sandalwood-nya, dan ini tuh kayak wangi-wangi alam gitu loh, ada wangi grassnya juga sih menurut aku. Dan untuk varian yang Hokkaido-nya ini, dia cocok juga dipakai untuk cowok, karena ini tuh kayak ada sedikit manly-nya. Aroma Santorini, base note-nya ada jasmine sama sandalwood, middle note-nya ada pink, violet sama ozone, dan top note-nya ada plum sama pear. Lanjut ke varian Santorini, langsung ke aromanya aja. Untuk aroma Santorini ini cocok banget buat kalian yang suka jasmine. Terus aromanya juga ada sedikit manisnya, flowery gitu. Jadi flowery manis karena di sini ada perpaduan jasmine, pink sama violet. Terus untuk aroma fruity-nya itu dari plum sama pear. Jadi emang enak banget aromanya, dia fruity yang manis gitu. Terus dipadukan dengan aroma bunga jasmine. Ini tuh enak banget. Dia wanginya strong tapi enggak menyengat dan enggak nyegrak.
bisa dipakai untuk cewek sama cowok, terus juga bisa dipakai di siang hari maupun malam hari. Untuk varian aroma Cappadocia, base note-nya itu ada Max, Vanilla, dan Tonka. Middle note-nya ada Cheddar, Caramel, sama Pink. Top note-nya ada Lemon, Pineapple, dan Rosewood. Aroma selanjutnya, ini varian Cappadocia. Langsung aja kita ke wanginya. Oke, untuk varian yang Cappadocia ini cocok banget buat kalian yang suka vanila, karena vanilanya ini kerasa banget, super lembut dan enak banget. Selain itu, perpaduan vanila sama Max-nya ini enak banget. Demi apa? Ini tuh manis tapi kalem. Terus menurut aku ini juga ada sedikit manly-nya, jadi cocok buat cewek ataupun cowok. Dan juga ada aroma manis karamelnya, ini super enak banget. Selain itu perpaduan jasmine sama karamelnya tuh kayak ada coklat-coklat gitu loh, jadi jatuhnya kayak bau es krim, enak banget pokoknya. Untuk varian aroma Bali, base note-nya ada Max sama Amber. Middle note-nya ada jasmine, lily sama rose. Top note-nya ada bellflower sama clove. Lanjut ke varian Bali, dan sesuai namanya ini itu terinspirasi dari kota Bali. Langsung aja kita ke aromanya. Aroma yang varian Balinya ini, menurut aku dia aroma yang flowery, jadi wangi bebungaan gitu. Karena di sini tuh ada perpaduan amber, jasmine, lily, rose sama bellflower, jadi emang wanginya tuh super flowery, wangi bunga, seger, terus wanginya itu lumayan strong, tapi tetap nyaman gitu, bukan strong yang nyegrak, dan aromanya juga ada seger, mungkin dari musknya. Cocok juga dipakai untuk cewek ataupun cowok, dan juga cocok dipakai siang dan malam. Aromanya super wangi, flowery dan seger gitu, tapi pastinya tetap nyaman untuk dipakai setiap hari. Varian Venice-nya, base note-nya ada Pentcoli, Max, Vanilla, sama Amber. Middle note-nya ada Pinoy, Jasmine, dan Lily. Terus top note-nya ada Blackcurrant, Cassis, dan Strawberry. Untuk yang terakhir, ini ada varian Venice. Langsung aja kita ke aromanya. Oke, untuk varian yang Venice-nya ini, dia ini seger banget. Ini wanginya enak banget, manis, harum gitu. Untuk wangi manisnya, ini manis fruity gitu, perpaduan dari blackcurrant sama strawberry. Terus karena ada Max, Vanilla, Jasmine sama lilinya, ini itu juga ada flowery-nya. Tapi yang lebih menonjol itu manisnya, jadi manis blackcurrant sama strawberry. Kalian tenang aja, untuk aroma manisnya ini dia enggak nyegrak, wangi manisnya tetap kalem dan enak banget. Terus ini juga cocok dipakai untuk cewek atau cowok, karena base note-nya itu ada Max-nya. Menurut aku ini ada aroma manly-nya, jadi cocok dipakai untuk cowok. Terus ini juga bisa dipakai untuk siang ataupun malam, jadi buat keseharian gitu cocok banget. Untuk variannya cukup segitu dulu kurang lebihnya. Dan kalaupun kalian nanya mana yang favorit aku, ini sebenarnya sedikit susah karena wanginya tuh enak-enak banget. Wanginya semuanya aku suka. Dia wanginya yang super soft, kalem, tapi tetap wanginya itu dapet, pokoknya bikin nyaman banget. Dan tadi udah coba-coba aku pilih, aku ada dua sih pilihan yang aku suka. Yang pertama pastinya yang ini, yang varian Paris. Ini enak banget. Kenapa aku suka ini? Karena dia itu wangi flowery sama wangi manisnya itu tuh pas banget gitu. Jadi dipakainya enak, terus feminim juga. Selain itu kalau dipakai ini seger banget. Jadi kalau pas aktivitasku banyak, aku bakalan pakai ini. Karena ini tuh aromanya seger, ini bisa ngebantu aromaku tuh nggak apek gitu. Terus yang kedua, aku suka aroma yang Cappadocia, karena ini aromanya super kalem. Aku sukanya tuh perpaduan vanilla sama karamelnya kerasa banget. Jadi aromanya tuh manis, menurut aku ini kayak rasa ice cream vanilla coklat. Pokoknya seenak itu, dan ini cocok kalau aku pakai untuk daily aja. Fortunately ada Parfumeries Travel Edition yang bisa ngobatin kerinduanku untuk traveling dengan aroma modern dan berstandar internasional. Untuk kualitas aroma dan packagingnya nggak usah diraguin karena emang oke banget. Dan yang paling penting parfumnya ini sangat affordable, harganya ini nggak sampai 40 ribuan loh. Buat kalian yang pengen nyobain, bisa kalian dapetin di Shopee, Alfamidi, ataupun e-commerce favorit kalian. Cukup di sini dulu, semoga kalian enjoy dan suka sama video aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel aku di bawah.
klik lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Di like dan juga di komen di bawah ya, kalian mau haul apa lagi di next video aku. Dan yang paling penting, ingat untuk stay safe ya. Makasih.